Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di video kali ini. Saya lagi berada di Masjid Darul Ihsan. Ini lokasinya di Telkom Corporate University atau TCU. Saya barusan ikut sholat. Saya mau ikut bersihin masjid nih, terutama tempat abdasnya nih. Saya barusan udah izin ke Ustadz Gopur sama Ustadz Gupron, alhamdulillah dia ngizinin. Saya mau langsung nanti bersih-bersih di tempat abdas. Ikuti aja videonya, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe videonya. Terima kasih yang selalu support, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal serta berkah, kita dimudahkan segala urusannya. Ikuti aja videonya, saya mau bersihin. Ini ceritanya keliling masjid nih saya nih, baik di Subang maupun di Bandung nih. Saya suka ikut bersih-bersihin di masjid. Alhamdulillah masjidnya bersih sekali nih, di tempat abdasnya juga bersih. Tapi saya mau ikutin bersih biar lebih kinclong lagi, lebih bersih lagi lah. Itu aja videonya, let's go. Nah, inilah tempat abdas atau wudhu Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University. Saya mau ikut bersihin nih di masjid ini. Sekarang mau bersihin tempat abdasnya. Nah, ini tempat abdasnya kayak gini. Saya mau siramin dulu obatnya ke porselen biar bereaksi nih, 2 menitan lah nanti. Jadi dibilas, digosok lah gitu. Emang yang kuning itu mungkin dulu nanti
Udah 2 menit diseka nih. Biar bereaksi dulu obatnya. Kuning nih. Ini sekali nih. Masalahnya. Bisa tinggal bawahnya nih. Pakai yang hijaunya cut ini. Nanti mungkin akannya pakai multi purpose nih. Dapat itu kotorannya. Ini banyak sekali nih tuh. Udah kuning. Time to
suka kalau juga kotor nih stainlessnya nanti tuh cukup pas nih apa nih nanti bening lagi yang dulu masih kuning yang udah kotorannya yang di bawah ganjalan stainless saya udah bongkar kotorannya sampai gini yang sebelah dulu udah sebelah sini dulu nanti yang sebelah sana kotor sekali tuh bekas kotoran ini jangan sampai masuk ke dalam nanti mampet. Ini rambut nih. Rambut atau bekas orang karpet ya. Jangan sampai masuk nih. Kalau masuk ke sana kak, bukan air itu mantap ya. Terapi lagi. Nah, ini kalau ini kotoran aja nih. Sedotan. Kalau masuk ke sana mampus nih. Bahaya. Dengan airnya sudah saya bersihin itu karena kotor sekali tutup lagi nih biar nggak ada kotoran yang masuk ke saluran air ini lagi saya tutupin aja dan tutup tinggal tutup itu bersihin kerancu dia kotor ngeri sekali beda yang sudah thank you.
Kuning kotor sekali. Enggak, udah beres, tinggal pel-pel lah, bersihin, rapihin. Ke dalam jadi bersih sekarang tuh. Enggak ada kotoran di dalamnya tuh, bersih. Tadinya banyak kotoran itu. Alhamdulillah udah bersih lagi. Oke, videonya segitu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi saya ini bagi orang lain. Tinggalkan ini. Tipu pos sama bersih toilet. Wow, porselen cleaner. Yang bagus. Kotorannya di bawah nggak ada sekarang. Oke, videonya segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemakaian apa untuk purpose cleaner sama pembersih toilet bowl sama porcelain cleaner, pakai dua macam ini nih alat pembersihannya ini cuma mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang lain dikasihkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah beres, bersihin tempat wudunya, tempat abdasnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat videonya nih. Alat kebersihan yang sangat sederhana ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain yang sudah berdaya dengan kebersihan lah. Oke, videonya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.